Our memorial verse is taken from Genesis chapter 2, verse 7. It says, "And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul." Shall we pray? Our Father in heaven, we thank you, Lord, for your kindness and blessing, so we can gather together here to worship you. God, please bless us, our Sabbath school program from beginning till the end. Forgive us from our sin, we pray in the beautiful name of Jesus. Amen. Let's keep the spirit in our heart and our mind. We will hear the special song from One Voice.
Happy Sabbath to all of us. Our mission story, the Sabbath morning, tells us about a 12-year-old boy named Ariel from Bolivia, South America. Ariel, as a young missionary, has changed the lives of many people by sharing and teaching the Word of God to others. Let's find out more about how he led others to Jesus Christ with a mission story video that will be showed by the operator. Baik, selamat sabat bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Baik, mungkin dari teman-teman saya orang-orang muda mungkin sudah merasakan leher yang mulai pegel, kemudian mulai membaringkan ke bahu temannya atau menyandarkan ke depan atau ke belakang. Mari perbaiki posisi Anda semuanya supaya kita boleh beribadah dengan baik. Baik, saya menyapa orang-orang muda di sini semuanya. Siapa yang merasa orang muda? Selamat sabat orang-orang muda. Oke, kemudian saya menyapa orang-orang tua dan juga para dosen. Selamat sabat bagi kita para orang tua. Terlihat sekali ya jiwa-jiwa muda itu sangat membara. Oke, baik, terima kasih teman-teman untuk sabat ini. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh dipertemukan di tempat ini untuk boleh beribadah, memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Terlebih saya mengucapkan terima kasih kepada Sister Dolly yang telah memberikan saya kesempatan untuk boleh bersaksi pada sabat ini. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Mega Siburian. Saya berasal dari Tebing Tinggi. Dan saat ini saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris tingkat 1. Nah, saya terlahir dari keluarga yang beragamakan Katolik. Dan kebetulan hanya saya sendiri yang beragamakan Advent saat ini. Sewaktu saya SMP, saya sekolah di sekolah Pekanbaru. Kebetulan hanya saya sendiri yang Batak ataupun Kristen di situ, jadi saya diharuskan untuk pakai jilbab ya. Kemudian saya pindah ke bagian Siapiapi, di mana tempat ini banyak orang Kristennya, jadi saya tidak pakai jilbab lagi. Dan saya dulunya adalah seorang yang introvert ataupun gak mau peduli dengan sekeliling saya tertutup. Bahkan saya gak punya teman satupun. Kebetulan puji Tuhan, Tuhan pertemukan saya dengan seorang wanita yang sangat baik, dan saat ini dia bersama saya di tempat ini juga. Bernama Risma Wolimar Paung, dari dialah saya mengenal yang namanya Advent. Pada waktu itu dia mengajak saya, Mega, mari kita ke gereja saya. Dalam hati saya, iya saya mau gitu. Tapi saya tanya, gereja apa? Saya bilang gitu. Kemudian dia bilang, gereja Advent. Kapan beribadahnya? Saya bilang. Dia bilang hari Sabtu.
Saya terdiam, kemudian dalam hati saya menghujat. Saya katakan, beribadah hari Sabtu, gereja apaan itu? Saya gak tahu, gak pernah dengar gereja yang namanya gereja Advent, beribadah pada hari Sabtu. Karena bagi saya yang paling benar, gereja Katolik ya. Kemudian singkat cerita, akhirnya saya pergi ke gereja itu, saya merasakan damai sekali di gereja itu. Dan saya melihat bagaimana ramah-ramahnya, baik-baiknya jemaat-jemaat yang ada di tempat itu. Dan saya sangat bersuka cita pada saat ketika saya memasuki gereja itu. Kemudian di gereja itu saya juga dipertemukan oleh Tuhan, bertemu dengan seorang janda, Boru Manulang. Kebetulan mama saya juga Boru Manulang, jadi saya panggil tante. Kemudian dia langsung bilang, mau gak saya sekolahkan di sekolah kita yang ada di Sikampak, kebetulan itu berasrama. Singkat cerita, akhirnya saya tamat SMP, saya diantar ke sekolah itu, dan saya menempuh pendidikan 3 tahun lamanya di sana. Dan saya juga bersama dengan Risma, pada saat itu bersama-sama sekolah di tempat itu. Kemudian karena di asrama, teman-teman otomatis kita mengikuti semua kegiatan yang ada di asrama. Disitulah mulai tumbuh iman saya, dan saya sangat terkejut dan terkagum-kagum akan pekabaran Advent ini sangat luar biasa. Saya gak pernah mendengar pekabaran ini sebelumnya di gereja saya. Dan saya sangat bersuka cita ketika saya melihat orang-orang muda sangat rajin bawa Alkitab. Sementara kalau di gereja saya, itu hanya apa ya dibilang kalau di gereja Katolik, perhanger, sintua gitu. Jadi hanya mereka yang bisa membawa Alkitab ke gereja, dan itu disimpan di lemari. Beda sama di Advent ya, kita sangat bersyukur. Kemudian singkat cerita, tibalah saya di bangku kelas 3 SMA di semester 2, saya kembali bergumul sama Tuhan. Tuhan, saya ingin kuliah, tapi saya ingin kuliah di sekolah Advent. Saya gak pernah berpikir teman-teman saya akan tiba di UNAI ini. Kemudian saya berdoa sama Tuhan, saya bergumul sama Tuhan, saya menang sama Tuhan. Tuhan di satu sisi saya juga mau bantu orang tua saya. Saya berasal dari keluarga yang sederhana teman-teman. Kemudian suatu kali dari alumni sekolah kami, dan dia juga merupakan angkatan pertama misionaris, dia datang ke sekolah kami. Kemudian dari dialah saya mengetahui yang namanya pergerakan misionaris. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemudian setelah saya tamat teman-teman, saya pergi ke Pekanbaru bersama dengan teman saya. Dan puji Tuhan kami diterima di sebuah butik terkenal juga yang ada di Pekanbaru. Dan saya bekerja selama 3 minggu di sana. Tapi selama 3 minggu hati saya tidak pernah tenang. Kemudian saya kembali berdoa sama Tuhan. Kemudian saya ingat bahwa saya pernah bernazar sama Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi misionaris Tuhan. Kemudian singkat cerita, saya ditelepon oleh seorang donatur yang bernama Opung Gani. Kebetulan beliau juga merupakan alumni dari tempat ini. Dia telepon saya juga bingung dari mana dapat beliau nomor saya. Kemudian dia bilang, halo Mega, saya Opung Gani. Saya mendengar bagaimana kamu rindu menjadi seorang misionaris. Yang tadinya saya sudah lupa akan nazar saya kepada Tuhan, ketika beliau menelpon saya, kayak saya kembali ingat akan nazar saya kepada Tuhan. Kemudian saya menangis, saya katakan, iya Pung, saya sangat rindu untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya katakan demikian. Kemudian kami bercerita panjang, saya juga menceritakan apa kendala saya, kenapa saya gak sampai melanjutkan akan nazar saya. Akhirnya singkat cerita, saya pergi ke rumah Pung itu, dan kami pun diantar, ada 4 orang pada saat itu, ke kampus 1000 Missionaries yang ada di Tongging. Teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Ini adalah kampus kami yang ada di Tongging. Dan ini adalah angkatan saya. Saya bergabung dalam angkatan 9 batch ataupun angkatan 9. Kami berjumlah 29 orang. Dan inilah foto-foto kami. Ketika kami dilatih di 1000 Missionaries, ada banyak hal yang diajarkan kepada kami. Kami diajarkan bagaimana untuk menjadi we are one. Artinya kita adalah satu. Ketika teman kita berbuat salah, semua harus menanggung akibatnya. Semua harus menanggung akibatnya. Kemudian, di sini juga kami diajarkan bagaimana membuat satu karya. Dan ketika di akhir pelayanan kami, kami diminta untuk melakukan sebuah KKR. Karena ini juga merupakan bagian daripada pelatihan 1000 Missionaries. Nah, kemudian teman-teman, ketika kami sudah dilatih selama 2 bulan ataupun 7 minggu di kampus 1000 Missionaries yang ada di Tongging, akhirnya saya dipartnerkan dengan seorang wanita, teman-teman bisa lihat ya yang paling ujung sana, bernama Tria Karina Burubangun. Kami ditempatkan di
Sulawesi Tengah, tepatnya di Pegunungan Daat Timur. Kalau dibilang Pegunungan Daat Timur berarti sudah pasti semua gunung. Jadi teman-teman, tidak heran kami bisa melewati 3 gunung, 4 gunung, bahkan 7 gunung. Dan di sana juga kami sering bermalam di tempat-tempat itu, di pegunungan itu, yang sama sekali yang kita kenal adalah hutan ya teman-teman. Jadi kalau dikatakan takut, pasti pernah kami rasa takut. Tapi kami sudah buat perjanjian sama Tuhan, hidup dan mati kami, ketika kami menyerahkan diri kami sama Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan pelihara kami juga di tempat itu. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di sana, itu adalah masyarakat yang ada di pegunungan Daat Timur. Mereka suku Daa ya, kalau dikatakan suku Daa. Jadi kita bisa lihat bagaimana mereka sangat polos ya, dan bangunan yang ada di belakang mereka itu adalah bangunan yang kami gunakan untuk beribadah. Dan sekalian bangunan itu juga merupakan tempat kami untuk mengajar anak-anak yang ada di sana. Kemudian kami di sana melawat umat-umat Tuhan yang ada di pegunungan Daat Timur. Kami berbaur dengan anak-anak mereka, kami membuka les kecil-kecilan, kami juga membantu di sekolah mereka. Kami juga melawat dari gunung sebelah ke gunung yang lainnya. Dan kami juga membantu mereka untuk mengerti lebih dalam akan firman Tuhan. Dan ini adalah yang menjadi keluarga kami di sana. Kami dianggap sebagaimana anak kandung mereka sendiri. Jadi kami sangat merasakan akan bagaimana mereka menyayangi kami dan menyambut kami dengan sangat baik di tempat itu. Teman-teman, di saat kami di tempat itu, ada banyak hal yang kami alami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami pernah satu kali mau diperkosa, bahkan kami pernah mau dibunuh. Itu sudah hal yang pernah kami alami. Tapi teman-teman, mengapa tidak terjadi? Karena ada Tuhan yang selalu pimpin kami di tempat itu. Nah, kami juga melakukan perlawatan, membantu umat-umat Tuhan yang ada di sana, membantu pekerjaan mereka, apapun itu. Bila mana kami lihat mereka dalam kesusahan, ataupun kami bisa membantu mereka, kami akan lakukan. Dan di akhir pelayanan kami di Sulawesi Tengah, satu kali kami pergi ke kota untuk belanja kebutuhan mereka. Jadi kami juga dibantu oleh 1000 missionaries dan juga banyak para hamba-hamba Tuhan ya, untuk boleh membantu kami, untuk boleh membeli kebutuhan-kebutuhan mereka yang kami boleh bagikan pada saat itu. Kemudian kami pergi dan akhirnya kami bungkusin, kemudian kami bagikan. Setelah kami bagikan, kami pun kembali ke kampus misionaris yang ada di Tongging. Sebelum kami kembali, 3 hari sebelum kami kembali, kami merasakan bagaimana mereka tulus menyayangi kami. Mereka tidur bahkan di depan rumah kami, di tanah itu. Mereka tidur teman-teman sebelum kami 3 hari lagi akan kembali. Mereka sambil menangis. Di sana kami dipanggil dengan sebutan Mem ya. Mem, jangan kembali. Kami mau Mem tetap di sini. Tapi teman-teman, kami hanya punya waktu 10 bulan. Karena kami juga masih punya perjalanan hidup yang lain yang harus kami jalani. Kemudian, ketika kami kembali ke kampus misionaris, kami ditamatkan, dibuka kembali pelatihan angkatan 1 foreigner. Ataupun bagi anak-anak Tuhan misionaris yang telah menyelesaikan pelayanan 1 tahun, untuk boleh mengambil kembali pelayanan 1 tahun menjadi seorang senior missionaries. Kemudian saya pun bergabung dalam angkatan itu, saya 2 tahun melayani, akhirnya saya ditempatkan di sebuah gereja Minas. Mungkin teman-teman banyak yang tahu ya, itu tempat ada di Pekanbaru teman-teman. Pada saat itu kami melihat tidak banyak yang mau bergabung dengan kami, ataupun tidak banyak orang yang mau menyambut kami dengan baik. Tapi kembali lagi itu pergumulan kami kembali berdoa sama Tuhan. Tuhan, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan yang pilih kami, untuk itu Tuhan gak akan permalukan kami di tempat ini. Akhirnya kami setelah bergumul berdoa sama Tuhan, Tuhan bukakan mata kami, kami lihat di kamar kami ada banyak buku-buku yang masih tersimpan dengan rapi. Akhirnya kami ambil langkah, kami bagikan buku-buku ini kepada masyarakat setempat. Nah, pada saat itu teman-teman kami belum punya kendaraan bermotor ya, untuk boleh menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa ya, keluar. Kami hanya bisa menjangkau lewat sebatasan kompleks yang tempat tinggal kami pada saat itu. Akhirnya kami mulai membagikan buku tersebut. Teman-teman, walaupun kita bagikan buku ini secara gratis, bukan berarti mereka juga terima. Banyak juga yang menolak kami, bahkan ada yang menyiram kami juga dengan air panas. Tapi itu kembali, itulah tantangan yang luar biasa, yang Tuhan boleh uji untuk kami di tempat itu.
Kemudian di bulan ketiga pelayanan kami di Manas ini, kami mulai diberikan oleh pendeta kami sepeda motor. Akhirnya kami boleh melawat, menjangkau lebih banyak lagi jiwa, menjangkau ke perkumpulan suku Nias, suku Batak, dan juga suku Karo. Dan kami pun berencana untuk membuka les-les di tempat itu. Akhirnya kami pun pergi pertama ke suku Nias, kami boleh melawat mereka, kami boleh mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga anak-anak yang di sana. Kami juga diajari bagaimana untuk health expo ya, bagian kesehatan, cek kolesterol, asam urat, gula darah, tensi, dan banyak lainnya. Kemudian kami juga diajari bagaimana untuk boleh mengurut orang dan juga melawat orang-orang. Nah, foto yang paling bawah itu adalah anak-anak yang kami ajarin, terkhususnya di suku Nias. Suatu kali, kami berencana untuk mengunjungi suku Karo. Kebetulan juga tempat ini tidak terlalu dekat dengan tempat tinggal kami. Kami pun harus menempuh perjalanan yang cukup jauh juga ya. Nah, kemudian setibanya kami di sana, hal yang kami ingin lakukan adalah ingin meminta izin kepada pendeta setempat. Pendeta Karo yang ada di sana ya. Kemudian kami juga ingin meminta izin kepada ketua RT yang ada di tempat itu untuk boleh mengizinkan kami untuk boleh membuka les di tempat itu. Akhirnya puji Tuhan, pertama kali kami dipertemukan oleh ketua RT yang ada di situ. Kemudian beliau dengan senang hati mengatakan, saya senang dengan rencana kalian di tempat ini dan saya siap mendukung kalian untuk setiap kebutuhan nantinya yang akan kalian butuhkan untuk buka les di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan gerakan hati beliau. Kemudian pas jam 5 kami kembali meninggalkan tempat itu untuk kembali ke rumah kami. Di tengah perjalanan teman-teman, tepatnya masih sekitar 5:30 lah ya, sore. Tiba-tiba dari arah kiri kami terdengar suara sangat kuat sekali teman-teman. Dan itu tepat di kening saya dan tiba-tiba darah saya mengalir. Dan tiba-tiba saya langsung pucat, kemudian saya gemetaran, saya sambil keringat dingin dan juga saya takut juga. Kemudian saya katakan sama partner saya, posisinya lagi di atas motor. Nah, jadi saya bilang begini, partner tolong dong berhenti, kepala saya pusing. Jadi karena saya orang yang humoris, dia gak percaya, jadi dia lanjutin terus bawa motornya. Kemudian saya bilang begini, ner tolong berhenti, kepalaku berdarah, aku bilang gitu. Akhirnya dia pun berhenti, kemudian dia lihat ke belakang. Dia pun langsung gemetar karena lihat darah saya juga terus mengalir, karena bagian kepala ya teman-teman sangat sensitif sekali. Kemudian kami lihat kiri kanan kami, gak ada orang. Memang ada rumah, cuman gak ada orang yang pada itu kami boleh kita tolong saat itu ya di tempat itu. Kemudian saya katakan begini, ayolah kembali ke kampung Karo itu. Karena di situ kami punya satu jemaat, yang di mana jemaat ini juga sangat baik banget dengan kami, sangat dekat dengan kami ya. Kemudian dia pun dengan gemetarannya juga bawa motor ini, saya juga udah takut, jangan jatuh Tuhan gitu. Kemudian kami kembali, akhirnya kami tiba di kampung Karo ini, dan pada saat itu teman-teman saya turun dari motor ini, saya duduk, saya udah lemas banget. Rambut partner saya ini juga udah basah dengan darah, dan juga tasnya juga udah berdarah-darah ya. Saya duduk dengan lemas, tidak ada yang membantu saya pada saat itu. Tidak ada yang langsung angkat saya untuk bawa saya ke rumah sakit lah saat itu. Tidak ada yang berani, banyak yang lihat saya, tapi gak ada yang berani untuk angkat saya. Mereka pada takut, takut darah-darah gitu. Kemudian saya udah duduk mungkin ada 10 menit ya. Kalau mungkin lebih lama lagi mungkin akan habis darah saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sangat baik teman-teman. Satu rumah ada di tempat itu, di kampung Karo ini merupakan jemaat yang sudah murtad ya. Yang tidak pernah lagi beribadah dan juga sudah melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan di Advent ya. Datanglah anak lajangnya ini, kemudian dia angkat saya. Dia tolong saya, dia bawa saya ke klinik terdekat. Puji Tuhan sekali saat itu ya teman-teman, ada klinik terdekat di situ. Kalau mungkin klinik ini jauh, mungkin saya akan kehilangan banyak darah. Saya kan kehabisan banyak darah. Tapi kembali lagi, Tuhan luar biasa. Tuhan baik sekali dalam hidup kita. Nah, ini adalah angkatan saya, angkatan kedua. Angkatan forerunner, angkatan misionaris, senior ketika saya kembali bergabung untuk kedua kalinya. Dan mengapa saya bisa sampai di tempat ini? Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan sampai di tempat ini.
Saya juga gak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau ke Unai. Tidak pernah teman-teman. Tapi semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya dipertemukan oleh hamba Tuhan yang sangat baik, yang ada di tempat ini. Mungkin teman-teman juga banyak yang kenal, ada Sir Agus Wandi dan juga Mem Yosi. Dan itu adalah anaknya, Gendis ya. Melalui keluarga inilah saya boleh menempuh pendidikan saya di tempat ini. Dan banyak sekali bantuan-bantuan mereka yang mereka boleh berikan untuk saya terkhususnya boleh menempuh pendidikan ini. Kemudian notebook yang mau saya berikan adalah perjalanan saya di tempat ini masih lama teman-teman. Masih ada beberapa tahun lagi. Dan buat teman-teman semuanya juga, terkhususnya buat para mahasiswa baru, kita masih akan menempuh pendidikan beberapa tahun lagi di tempat ini. Jadi teman-teman tolong doakan saya, untuk saya boleh menyelesaikan pendidikan saya dengan baik dan tepat pada waktunya. Dan buat teman-teman yang masih menempuh pendidikan beberapa tahun lagi di tempat ini, mari kita berdiri berjuang bersama-sama dan mengandalkan Tuhan terlebih utama untuk boleh membantu kita menyelesaikan pendidikan kita dengan baik dan tepat pada waktunya. Dan teman-teman, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Mungkin banyak yang di antara kita tidak pernah berpikir, Tuhan saya mau kuliah di Unai. Mungkin banyak. Tapi teman-teman, tidak ada, ingat, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan sudah pilih saya dan juga teman-teman untuk menempuh pendidikan di tempat ini, itu artinya Tuhan sudah sediakan hal yang lebih baik untuk kita, untuk pribadi kita ke depannya. Dan teman-teman, yang ketiga adalah, mari teman-teman, apapun yang saat ini kita miliki dalam hidup kita, mari kita syukuri. Karena tadi sudah kita lihat bagaimana sangat tertinggalnya ya, masyarakat khususnya di Pegunungan Daat Timur tadi, mereka banyak hal yang mereka belum tahu. Banyak hal yang mereka belum dapatkan di hidup mereka. Mereka banyak yang gak bisa kuliah, bahkan SD juga ada yang sudah berumur 16 tahun. Mari bersyukur teman-teman untuk apapun yang Anda dapatkan saat ini, karena di luar sana masih banyak yang belum bisa merasakan apa yang Anda rasakan saat ini. Kemudian, untuk menjadi ayat penutup saya pada sabat ini, kita bisa mungkin buka dalam Alkitab kita, dalam Ulangan 31 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, dan jangan patah hati. Dalam setiap ombang kehidupan kita, masalah beban yang mungkin akan kita dapatkan ke depannya, kita hadapi ke depannya, mari andalkan Tuhan. Tidak ada yang secara kebetulan terjadi, semua oleh karena rencana Tuhan. Mari teman-teman lebih setia lagi. Dan bagi teman-teman yang baru saja mungkin menerima kebenaran, tetap dalam kebenaran. Kalian harus bersyukur, kalian lahir dari keluarga yang sudah Advent sejati. Jangan murtad teman-teman, tetaplah dalam kebenaran. Dan jangan biarkan kebenaran itu hanya dalam diri Anda sendiri. Tapi mari bangkit, bagikan kebenaran itu kepada teman-teman, keluarga yang belum pernah sama sekali mendengar atau bahkan menerima kebenaran itu sendiri. Sampai di sini kesaksian yang saya bisa bawakan. Selamat sabat, terima kasih, Tuhan memberkati. He wants to put God first. Even though Ariel is only 12, he has already led others to Jesus. No one is ever too young to be a missionary, he says. We can all be missionaries, sharing our love for God as we wait for Him to take us to heaven. There is no Adventist church where Ariel lives. His family and others meet in one another's homes on Sabbath. It was in one of the church members' homes that Ariel heard the sermon that inspired him to become a missionary. Ariel's dream is for a church to open in his town one day. Part of this quarter's 13 Sabbath offering will help open a church near Ariel's town. Thank you for planning a generous offering so that more people can have a church where they can gather and share the good news that Jesus is coming soon.
God has showed Ariel that even though he is young, only 12 years old, he can be a real missionary in many ways. By studying the Sabbath school lesson every day, he can learn more about God and share it with others. In everything that Ariel does, he always put God first. And as a result, Ariel has become a real missionary of God. No one is never too young to be a missionary. May Ariel's story strengthen and encourage us to be real missionaries, to be involved in God's work, sharing God's love, and bring others to Him as we wait for His second coming. May God bless us all. Cek. Thank you.
To closing song, SDA hymnal number 522, My Hope is Built on Nothing Less. Shall we stand? Let us pray. God, who is in the kingdom of heaven, we thank you so much for your blessings. Until this morning, God, we can gather here. And please bless our Sabbath school discussion that have finished just now so that it can be applied. Your words, it can be applied for our each of life. And now we will continue our divine worship. Please bless our even so that it can run smoothly until the end. And also bless all the participants that take part. Please give them the Holy Spirit. God, complete our prayer. Forgive our sins, God. We put our lives in your hands, Lord. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. And this is the end of our Sabbath school programs. And after this, we will hear some announcement. Let's prepare our heart and our mind for our next divine worship. May God bless us. Shalom.
God is good and all the time. Amen. Praise God because of His blessings that we are all here. Today we have a very special guest that I would like to introduce to you, and we are honored because of their presence here. They are special guests which is being arranged by KBRI, Indonesian Embassy, from PNG to come over to Indonesia. And I would like to invite them to come up here in front so that the congregation may recognize you. And I would like to introduce our special guest, ya, dari Papua New Guinea, dan keberadaan mereka oleh karena KBRI, ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di New Guinea, menghantarkan mereka ke kampus kita ini. I would like to invite Pastor Robert Nana. He's the president of SDA Mission Papua New Guinea. Please come up here, sir. And then the next one is Pastor Joseph Malu. He's the SDA NMBM Stewardship Director from Papua New Guinea. And then Mr. Darren Yorio, he's the former chairman of ADK Care ex officio ADRA Papua New Guinea, and he's also the country director. And then we have also Ibu Andini Wedaringtyas. She's from Global Solution Papua New Guinea, who escorted them here to the campus. And also we have Mr. Abdurrahman, and he's from PT Bola Bali Convex. So they are here on the arrangement of the Indonesian Embassy in Papua New Guinea. And they said that they wanted to go to Bandung. I talked with Ibu Andini just now, and she said, oh, there is an Adventist University. Jadi mereka ingin beribadah di tempat kita di sini. So I would like to invite Mr. Elon, Ibu Yvonne Nainggolan, and Ibu Juwita Pardosi to come up here to help give the pin of welcome, and also Mr. Joshua Tobing. And Pastor Alvin Henriks, could you help also welcome them? So once again, we from the church member with the students and Unai, we welcome you to our campus, and we are looking forward to see you coming in the future. But not only you, but yeah, we are expecting maybe the students from Papua New Guinea. Because here we do not have yet students from Papua New Guinea. So in the future, the students from Papua New Guinea could join our international students. We have international students here from the neighboring country, Malaysia. Yeah, we have from Myanmar. Students also coming from Thailand and previous USA, and previously we also have from China. So when you go back to Papua New Guinea, don't forget, invite your
people there to come and join with all of us here. Thank you and may God bless you. Selamat hari Sabat dan salam sehat kepada kita semua. Dari depan ini mewakili para penatua, saya menyampaikan beberapa informasi kepada kita yang berhubungan tertib acara kita Sabat ini dan 6 hari ke depan. Saya akan bacakan pengumumannya. Yang pertama, tetap dihimbau kepada kita semua jemaat ketika ibadah sedang berlangsung, semua yang berhubungan dengan gadget kalau bisa dinonaktifkan sehingga tidak mengganggu ibadah kita. Yang kedua, informasi bahwa pengkhotbah pada hari Sabat ini adalah Pendeta M. Simbolon. Yang ketiga, kelas umum Backcamping Pathfinder pada Sabat ini diadakan pukul 14 WIB di depan New Academic Building. Yang keempat, kelas Adventurer akan diadakan pukul 14 dengan memakai atau menggunakan pakaian tipe A dan kacu di depan dan berkumpul di depan Old Building. Yang kelima, pada sore Sabat ini akan diadakan acara PA oleh HIMA Fakultas Pendidikan dengan tema Improve Your Mental Health pada pukul 16 sampai 18. Seperti ada suara, Bapak salah? Acara keperawatan. Oke, terima kasih. Sudah diperbaiki. Agak berbeda dengan apa yang ditulis. Oke, Fakultas Keperawatan. Jam 16.18. Dengan pembicara Bapak Denny Ricky. Yang keenam, kebaktian Rabu malam 19 Oktober 2022 diadakan di Unai Alumni Chapel jam 18.30 dengan pembicara Pendeta A. Hendrik. Dan kebaktian disiarkan melalui Zoom, YouTube, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Universitas Advent Indonesia. Kebaktian pada hari Sabat 22 Oktober 2022 di Chapel, pengkhotbah Pendeta S. Hutagalung dan DNDG dengan atau pengkhotbah Bapak R. Toisuta.
dan dimulai jam 8.30 WIB. Dan pengumuman yang ke-8, doa subuh BWA 16 Oktober 2022 diadakan pukul 5 WIB dipimpin oleh Ibu Ifoni Riki. Jadi kami menghimbau kepada semua para bakti wanita Advent Unai supaya mengikuti apa yang kalian sudah setujui di dalam doa bersama. Dan yang terakhir, Sabat depan, tanggal 22 Oktober 2022, jam 14 WIB, ada konferensi jemaat di NDG. Demikian informasi yang dapat disampaikan dari depan ini untuk kita ketahui bersama. Semoga Tuhan memberkati kita dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang memanjatkan puji dan syukur, datang berterima kasih oleh karena Tuhan telah menghimpunkan kami di Ka'bah ini. Dan hambamu, Pendeta M. Simbolon akan menyampaikan firmanmu. Selimuti dia di dalam kasihmu. Bahkan selimuti dia di balik salibmu. Sehingga apa yang telah dipersiapkan, mempersiapkan umat-umat Tuhan dan mempersiapkan kami untuk menantikan kedatangan-Mu. Berbicaralah Tuhan melaluinya, oleh karena umat-umat Tuhan telah hadir di Ka'bah ini. Inilah yang menjadi permohonan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran.
the hymnal number 495, Near to Thy Heart. Shall we stand? Happy Sabbath to all of us. Let us open our Holy Bible. We will read our responsive reading text. It's taken from James chapter 2, verses 22 to 26. The even verses I will read, and congregation will read the odd verses. James chapter 2, verse 22 to 26. And the last verses we will read together. Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Congregation. Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only. Congregation. Let us together. Without the Spirit is dead. So faith without works is dead also. As the opening song, SDA hymnal number 524, 'Tis so sweet to trust in Jesus.
and pray. We'll sing. Our God, which art in heaven, our Savior, our Redeemer, we are here kneeled down in this house. Have mercy on us. Clean us from our sin. We ask your presence here now. We ask for the Holy Spirit to prepare our heart for listening your words to Pastor Simbolon. Pour your Holy Spirit upon Pastor Simbolon, who is giving us your word today. Heal our brothers and sisters who are sick, and comfort our brothers and sisters who are in grieving. Thank you, Lord, for listening and answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. God, how I need you.
The deacon and deaconesses to come forward, please. Our dear congregation, our offertory reading this Sabbath is entitled One Place, One God. The verse in the reading came from Leviticus 17, verse 5a. This is so that the Israelites will bring their sacrifices they are now making in the open fields. They must bring them to the priest, that is to the Lord, at the entrance to the tent of meeting, and sacrifice them as fellowship offerings. We bring our regular offerings and tithe to church because it's part of true worship. Leviticus 17 verse 5 gives instruction about the appropriate place to offer sacrifice in ancient Israel. There was a central place to give with no provision for alternatives. One may legitimately ask why the place was so significant. Interestingly, the text focused not only on the place, the tent of the meeting, but also on the one who received their sacrifices, which is the Lord. For the Israelites, the tent of meeting was the tabernacle of the Lord, the place where the Lord resides. Ultimately, the restriction about the place had to do with whom they were worshiping. Relocating the place where they brought their sacrifice was typical of idol worship at the time. God designated one place for sacrifice because He wanted to be the sole object of their worship. Today, the appropriate destination for the tithe and regular offering remain a frequently asked and debated question. The example of King David provides us with the answer. In Psalm 66, verse 13, David says, "I will come to your temple with burnt offerings and fulfill my vows to you." Ellen G. White applies this principle to God's people today.
The time has come when the tithes and offerings belonging to the Lord are to be used in accomplishing a decided work. They are to be brought into the treasury to be used in an orderly way to sustain the gospel laborers in their work. Manuscript releases, volume 19, page 376. She specifies that place as treasury with the appropriate agency to support God's mission. However, this does not remove our social responsibility toward the poor and needy. We should apportion special donation for this purpose. This week, we have the opportunity to bring and regular offerings, also called Promise to God's Church. And our prayer, Lord, we thank you for the station and usage of our tithe and regular offerings. Help us trust your wisdom and remain faithful. Deacon and deaconesses, please start collecting the offering and tithe. Thank you. SDA in hall number 16, shall we stand? Let us bow our head for the words of prayer. Our dear Heavenly Father, we thank thee, Lord, for thy blessing and grace to each one of us. Thank you, Lord, that we may come to this place, that you have given us time and place to give back, to return thy tithe and offerings. Please bless our activities during the next week, and we may come back again the following Sabbath and return to you thy blessings. Thank you, Lord. In the loving name of Jesus we pray. Amen.
Our scripture verse can be found in Genesis 22, verse 2. You may open it in the King James Version. Genesis 22, verse 2. And on the seventh day, God ended his work, which he had made, and he rested on the seventh day from all his work, which he had made. Let us worship in God's blessing. We sing Into My Heart. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you, Lord, for Sabbath day. Bless our worship and prepare our heart. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Selamat Hari Sabat. Blessed Sabbath, everyone. Selamat Hari Sabat. Blessed Sabbath. Kurang semangat. Selamat Hari Sabat. Baik, saya mohon maaf karena saya tidak menggunakan PowerPoint. I'm sorry if I don't use any PowerPoint this morning. Karena saya takut nanti powernya mati, poinnya hilang. Because I'm afraid, yeah, the electricity will come off and the point of the sermon will be lost. Okay, sekarang coba diangkat Alkitabnya. Now I would like to see all the Bibles raised up. Baik. Thank you. Saya pastikan bahwa semua kita akan dapat mengikuti setiap firman yang diucapkan di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. I believe that we all will follow the sermon from Genesis 22 verse 1 until 14. Kita tidak akan keluar dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 14 ini. We will not go out of context from Genesis 22 verse 1 through 14. Namun ada satu nanti ayat yang kita harus angkat dari Yakobus, pernyataan Yakobus tentang Abraham. But there will be one extra or another verse from James, they will talk about Abraham. Baik, mari kita buka Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 14. Let us now open our Bibles from Genesis 22 verse 1 till 14. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14, kita tidak teruskan itu, satu perikop itu, karena akhirnya nanti bahagia. We will just discuss from Genesis 22 verse 1 through 14, not until the end of the pericope, because the end of the story is a happy ending. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14, cerita ini merupakan salah satu kisah populer di kalangan orang Yahudi dan Kristen. Yeah. The story from Genesis 22 verse 1 through 14 is a popular story amongst Christian and Jews. Dianggap Kejadian 22 ayat 1 sampai 14 ini sebagai kisah fenomenal
tentang kesetiaan Abraham kepada Tuhan. It's a phenomenal story about the faithfulness of Abraham. Orang yang sangat atau agama yang sangat mengagungkan tentang Abraham ini ada tiga agama besar di dunia ini. There are three religions that really appreciate about Abraham's faith. Yang pertama adalah Judaism. The first one is Judaism. Yang kedua adalah Muslim. The second one is Muslim. Yang ketiga adalah Kristen. The third one is Christian. Sangat-sangat menganggap luar biasa dan fenomenal tentang Abraham ini. They really respect the story about Abraham. Baik, mari kita mulai ayat 1. Let's start with verse 1. Dalam ayat 1 dikatakan, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. First one says, now it came to pass after these things that God tested Abraham. Dia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. And said to him, Abraham, and he said, here I am. Jika kita datang kepada ayat yang lain, kata mencoba di sini adalah bukan mencobai Abraham oleh karena ketaatannya, tetapi ini adalah sekedar ujian untuk memurnikan imannya. If you look at the other verses that talks about tests or testing, this is not the kind of test of testing Abraham's faith, but it is testing about his faithfulness. Disebut sekedar ujian, padahal hal ini adalah sangat-sangat luar biasa dan menakutkan oleh karena akhirnya nanti pembunuhan yang terjadi. It is a great test, a scary test, or a horrifying test, because at the end, it's talking about death. Namun kita lihat apakah terjadi kematian itu. But we will see at the end, does this death happens or not? Baik, ada di sana kata setelah semuanya itu. There's the word there that says, after all these things has passed. Apa yang dimaksud dengan semuanya itu? What does it mean, after all these things? Ini adalah panggilan Tuhan kepada Abraham untuk pergi ke negeri yang belum pernah dilihatnya. This is a call to Abraham to go to a land that he hasn't heard or seen before. Pada waktu Abraham dipanggil untuk pergi ke satu negeri yang belum pernah dilihatnya, dia berangkat, dia pergi. When he was called to go to the land that he has never seen before, he went. Pada waktu Abraham diminta untuk meninggalkan kampung halamannya dan keluarganya, dia pergi. When he was asked to leave his village and his family, he went. Dan yang berikutnya adalah janji Allah kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapak bangsa yang besar. And the promise to Abraham that he will be the father of all nations. Yang berikutnya adalah penantian yang panjang kemandulan daripada istrinya Sarah. And the next one is the long awaited of a child from a barren Sarah. Dan yang terakhir yaitu kelahiran anak ajaib yaitu Ishak yang paling dia sayangi. And the last one is the birth of his loveliest son, Isaac. Mari kita pakai dulu, kita pinjam dulu Kejadian 12. Kejadian 12 kita buka buku kitab Kejadian 12 ayat 2. Let's turn our Bible to Genesis 12 verse 2. Kita lihat di sana janji besar ada tiga yang Tuhan berikan kepada Abraham. Let's look at the three big promise that God gave to Abraham. Yang pertama adalah aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. The first blessing is or the best the first promise is I will make you a great nation. Yang kedua adalah membuat namamu masyhur. And I will make your name great. Yang ketiga adalah menjadikan Abraham itu menjadi berkat.
And the third one is, I will make Abraham as a blessing. Saudara-saudara, menjadi bangsa yang besar dan memasyurkan nama daripada Abraham, janji itu diberikan kepada Abraham tidak pada saat itu terwujud. The name to be a great father of a nation, yeah, and a blessed family to the nation was not delivered at that time. Namun terwujudnya adalah 5 generasi kemudian. It was fulfilled 5 generations afterwards. Setelah pada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. After Moses took the Israelites out of Egypt. Demikian juga janji yang ketiga. The same also for the third promise. Yaitu menjadikan Abraham menjadi berkat. Itu terwujud 42 generasi kemudian. Where Abraham will be the blessing of the nation 42 generations afterward. Janji itu tidak langsung terwujud. That promise was not fulfilled immediately or at that time. Namun Abraham tetap taat dan teguh di dalam memegang janji Tuhan itu. But Abraham was still faithful in holding God's promise. Bagaimana menurut pengalaman kita bila mana ada kawan kita berjanji? What is our experience when a friend of us give us a promise? 1 atau 2 atau 1 hari saja pun kawan kita itu tidak mewujudkan janji itu, kita sudah pasti kecewa. 1 or 2 days or even just 1 day after the promise was given and it's not given to us, we would be disappointed. Dan tidak senang dengan orang yang berjanji itu. And we would not be happy to the person who gave us that promise. Namun Abraham tetap taat di dalam memegang janji Tuhan itu. But Abraham was still faithful in holding that promise. Bertahun-tahun dia memegang janji itu sampai Tuhan nanti mewujudkannya. Years passed. He kept holding that promise until God delivered his promise. Dia tetap taat di dalam Tuhan. He was still faithful in God. Dia sadar bahwa dia tahu bahwa Abraham tahu bahwa pintu gerbang iman itu terbuka terus baginya. Abraham realized, yeah, that the door of faith is always open for him. Baik, kita kembali lagi kepada kata semuanya itu. Now let's look back at the word all things. Masih di ayat 1. Still on the first verse. Kalau masih di ayat 1 sudah setengah jam, enggak tahu kapan kita pulang ini nanti. If we are still in the first verse already half an hour, I don't know what time we'll be going home today. Sebab ini ada 14 ayat. We have 14 verses. 14 kali 30, jam berapa nanti pulang ini? Yeah, you multiply 14 by 30 minutes, you will know what time we'll be leaving this church. Baik, kita teruskan. Dari apa yang beberapa yang kita tadi sebutkan, arti daripada semuanya itu adalah the meaning of all these things, ya, yeah, from the one that we have discussed so far. Saya gunakan bahasa aslinya. I will use the original word. Ahar hadef ferim. Dari kata dabar, yaitu firman. That word means the word. Dalam asli, dalam Greek-nya untuk perjanjian baru, karena Musa dan Abraham ini sering sekali disebut di dalam perjanjian baru, sehingga arti dabar itu masuk ke perjanjian baru. This word of the Greek word is always often used in the New Testament, so this word dabar is also often used in the New Testament. Dabar dalam perjanjian baru yaitu logos. The word dabar in the New Testament, which is logos. Abraham dalam hidupnya selalu berlogos, berdabar, berlogos, berdabar. Abraham in all his life is always dabar, logos, dabar, and another logos. Lawan kata daripada logos adalah logika. The opposite word for logos is logic. Abraham tidak berlogika-logika kepada Tuhan dalam hidupnya. Abraham never used his logic
when dealing with God in all his life. Namun Abraham itu berlogos, berlogos dalam hidupnya. But he was always logos, logos in his life. Taat terus dengan janji-janji yang diberikan oleh Tuhan, tidak menuntut. Always faithful about the promise that God gave him. Never demand anything. Mari kita tinggalkan logika-logika. Let us leave behind our logic. Karena logika-logika ini membuat kita lupa kepada Tuhan. Because our logic makes us forget about our God. Ingat bahwa ilmu pengetahuan sumbernya dari Tuhan. Remember, knowledge comes from God. Kalau kita dapat berlogika oleh karena ilmu pengetahuan kita yang tinggi itu, ingat bahwa logos, firman itu masih yang terpenting daripada logika-logika itu. If we can use the knowledge that God has given us, then we should know that logos, which is the word of God, yeah, that is what we need more than all the logic that we know. Saatnya kita meninggalkan logika. It's time to leave our logic. Mari kita berlogos. Let us use logos. Karena logos adalah membuat kita mengerti tentang rencana Tuhan untuk kita. Because logos or the word of God knows about, makes us understand the plan of God for our life. Saya katakan tadi kita tidak teruskan perikop ini sampai ke ayat terakhir dalam perikop dalam Kejadian 22 ini oleh karena akhirnya bahagia oleh karena logos dabar. I told you in the beginning that we will not continue to the end of the verse, I mean chapter 22, because the ending of chapter 22 is a happy ending. Baik, mari kita teruskan ayat 2. Let's look now to chapter 22 verse 2. Firman-Nya. Ini perintah Tuhan. This is God's commandment. Tuhan yang mengatakan. God is the one who said this. Apa yang Tuhan katakan membuat hati daripada Abraham sangat sedih. And what God said to him broken Abraham's heart. Apa yang Tuhan katakan kepada Abraham membuat dia kecewa. What God said to Abraham also made his heart very, very broken. Apa Tuhan katakan? What did God say? Ambillah anakmu yang tunggal itu. God said, take now your son, your only son. Yang engkau kasihi, yakni Ishak. Whom you love, which is Isaac. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Take him and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. On one of the mountains which I shall tell you. Kata ambillah anakmu. Ambil. The word take your son. Take. Kalau di kampung halaman dari Bapak Wakil Rektor 2, kata ambil ini mau mematikan. In the village of our second vice president, it means take the life. Kalau disebut kuambil kamu, itu sebentar lagi akan mati. If the word says I'll take you, it means you will die soon. Baik. Praktik mengorbankan anak sudah dikenal dalam budaya sekitar Israel kuno. The practice of child offering is practiced in the old ancient Israelite. Okay. Namun dalam Alkitab ada beberapa rujukan yang dengan tegas melarang mengorbankan seorang anak. But there are things that says that it is not allowed to sacrifice your son or a child. Itu bisa kita baca dalam Imamat 18 ayat 21. Yeah, we can read that in the word Kitab Imamat. Leviticus 18 verse 21. Dalam kitab Yesaya, Jeremia.
in Jeremiah, atau kitab Yehezkiel, or in Yehezkiel, umat Tuhan tidak boleh mengorbankan anak-anaknya sebagai persembahan kepada ilah. God's people should not sacrifice their son to the devil or to other gods. Maupun kepada dewi, dewa-dewi atau berhala-berhala. To other gods than God himself. Saudara-saudara, Tuhan tidak memberikan pencobaan itu kepada orang kafir, tetapi secara khusus dia berikan kepada umatnya, yaitu Abraham. God does not test the unbelievers, but God tested his own people. Apa maksudnya? What does it mean? Sesungguhnya Tuhan bukan mau menguji Abraham, tetapi mau memurnikan iman daripada Abraham. God was not testing Abraham. He was trying to cleanse the faith of Abraham. Namun saudara-saudara, ayat yang kita sedang baca ini adalah Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya. But from the words that we are reading right now, God is asking Abraham to sacrifice his son. Penjelasan tentang hal ini tidak mudah, saudara-saudara. The explanation of this is not easy. Namun intinya menunjukkan bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. But the point here is to show that everything that we own belongs to God. Dan Tuhan sendiri yang menyediakan. And God is the one who provides it to us. Baik, kita teruskan ayat 3. Let's continue to verse 3. Pada waktu Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, apa yang terjadi di ayat 3? When God asked Abraham to sacrifice his son Isaac, what happened on verse 3? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. So Abraham rose early in the morning. Mempersiapkan diri untuk melakukan penyembelihan korban di Bukit Moria yang Tuhan sudah tunjuk. And prepare himself for the burnt offering that he's going to do in Mount Moriah. Saudara-saudara, secara manusia biasa, sepatutnya Abraham ini stres. As a normal human being, Abraham should be very stressed out. Dan dipastikan dia tidak akan dapat untuk tidur nyenyak. And we can be sure that he won't be able to sleep well that night. Namun pagi-pagi dia sudah bangun. Pagi-pagi sekali dia sudah bangun. But early in the morning, mempersiapkan, he was ready up. Mempersiapkan untuk ibadah penyembelihan, penyembahan ini di Moria. And preparing all the necessary things that he need to bring to Moriah for the burnt offering. Ini menunjukkan bahwa Abraham tidak stres untuk melakukan penyembahan, persembahan itu. This shows that Abraham was not stressed out in preparing for this sacrifice. Dia persiapkan segala sesuatunya untuk berangkat ke Moria yang Tuhan tunjukkan itu. He prepared everything that he needs to bring to Moriah. Di ayat 4. On the fourth verse. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Then on the third day Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. Hari ketiga. On the third day. Berarti ada 3 hari selisih waktu di mana Abraham bisa merenungkan atau meminta Tuhan supaya tidak jadi itu untuk penyembelihan daripada anaknya itu. So actually there were 3 days that Abraham could contemplate and could be asking God, please don't let this happen. Iman Abraham sangat luar biasa. But Abraham's faith was amazing. Dan inilah tujuan daripada Tuhan kepada Abraham supaya dia bisa menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat kepada orang lain. And this was God's purpose for Abraham, so he could be the God, the father of all nations, and be a blessing to all nations. Tujuan Tuhan adalah untuk memurnikan iman daripada Abraham. God's purpose was to cleanse the faith of Abraham. Abraham tidak melakukan negosiasi. Abraham did not negotiate.
Di ayat, di pasal sebelumnya, Abraham melakukan negosiasi supaya Sodom dan Gomora tidak jadi di bumi hanguskan oleh karena ada keponakannya di sana, yaitu Lot. Yeah. On the last chapter, Abraham negotiate with God, do not destroy Sodom and Gomorrah, because I have my nephew there, Lot. Namun, ketika anaknya diminta untuk disembelih, masih ada waktu 3 hari dalam perjalanan untuk bernegosiasi kepada Tuhan, tapi Abraham tidak melakukannya. But when he was asked to sacrifice his own son, he had 3 days to contemplate, he had 3 days to negotiate with God, but Abraham did not do that. Inilah membuat oleh sebab itu agama-agama besar di dunia menyebutkan bahwa Abraham adalah seorang yang fenomenal. That is why all great religions around the world says that Abraham is a phenomenal person. Dan Abraham tetap taat kepada Tuhan. And Abraham is always faithful to God. Dia percaya dalam imannya yang teguh bahwa dia tahu bahwa kematian itu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Because he believes and he trusted in God that death will be at the end. It will rise again. Tuhan mau menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar dan orang yang diberkati. Oleh karena itu, Tuhan melihat bahwa Abraham sangat bertanggung jawab untuk menerima gelar yang besar itu. God wants Abraham to be the father of all nations. He wants Abraham to be the blessing for all nations. And he wants Abraham to be able to stand there from his faith. Di ayat 5. On the fifth verse. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Verse 5, and Abraham said to his young men, stay here with the donkey. The lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you. Saudara-saudara, karena ini adalah untuk mempersembahkan Ishak, seharusnya kata-kata ini bukan menggunakan kami, tetapi saya akan kembali kepadamu. Congregation, because this is about sacrificing Isaac, Abraham should say not we will come back, but I will come back. Hati Tuhan mulai senang dengan Abraham untuk memurnikan iman daripada Abraham. From those words, God was very happy because his plan on purifying the faith of Abraham is working. Saudara-saudara, pernah Tuhan mengatakan, saya menyesal menjadikan manusia. God has said, I regret creating human being. Sebelum air bah diturunkan. Before the flood came. Kata menyesal di sana adalah dalam bahasa aslinya adalah nakam. The word regret originated from the word nakam. Nakam artinya adalah aku tidak bahagia melihat manusia. The word nakam means I am not happy seeing people or human beings. Dan saudara, kita lihat Abraham ini sangat senang hati Tuhan melihat kepercayaan, keyakinan dan ketaatan daripada Abraham ini. But God is very happy in seeing the faith and the faithfulness of Abraham. Sekarang, kenapa bukan Daud? Kenapa bukan Jeremia? Kenapa bukan nabi-nabi yang lain yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bapak orang percaya? Kenapa Abraham? Now, why is it not David or Jeremiah or other prophets? They were chosen by God to be the father of all nations. Pertama adalah karena Abraham
tidak bernegosiasi, tidak mau tidak suka bernegosiasi. First, because Abraham does not negotiate. Yang kedua adalah Abraham sangat menyenangkan hati Tuhan. Second one, Abraham pleases God's heart. Kapan kita pernah menggembirakan hati Tuhan? When in our lives do we make God happy? Dia mau karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat cemburu. Dia mau kita menyenangkan hatinya. Because God is a jealous God. He wants us to please his heart. Sama seperti kita menyenangkan hati kekasih kita. Same as we please the heart of our loved ones. Inilah pengalaman yang luar biasa antara Abraham dengan Tuhan. This is the amazing experience between Abraham and God. Dalam Yakobus 2 ayat 23, itu sebabnya Yakobus menuliskan di sana bahwa Abraham adalah sahabat Tuhan. In James chapter 2 verse 23, that's what it says there. Abraham is God's friend. Tuhan menjadikan Abraham sebagai sahabat. God made Abraham his close friend. Jadi kalau bersahabat itu harus menyenangkan, ya. So if you have friends, you have to make them happy. Jangan ada tipu-tipu di sana. There should not be any deceived. Jangan ada dusta di antara kita. No lies between us. Namanya juga sahabat. That's what we are called close friends. Itu sebabnya semua janji-janji itu diberikan kepada Abraham karena dia adalah sahabat Allah. And that is why all those promises were given to Abraham, because Abraham is God's close friend. Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Iman yang sungguh luar biasa. And at the end it says, and we will come back to you. What a faith. Saudara-saudara, saya gunakan bahasa orang muda ini dulu. Jadi Tuhan di sini tidak PHP, pemberi harapan palsu. Kembali kami, kata kami di sana adalah bukan PHP. Walaupun sesungguhnya adalah akan terjadi nanti pembunuhan di Moria, lalu satu orang nanti yang akan kembali. Namun Tuhan di sini tidak PHP. So I would like to say that God's promises was not a false promise. He wasn't just giving any promises. Abraham was not giving any promises when he says, I will come back. No, we will come back. Because actually there was supposed to be a sacrifice in Mount Moriah. So it will not be we coming back, but only one person will be coming back. Nah, perhatikan ini orang-orang muda. Para laki-laki, jangan PHP kepada para wanita, ya. Okay. Watch this, young people. Especially for the gentlemen. Do not give false promises to the young ladies. Karena dia adalah sahabatmu. Because they are your close friends. Pemberi harapan-harapan palsu. Yeah. Do not give false promises. Ada orang seperti ini? Banyak. Do we have people like that? A lot. PHP, pemberi harapan palsu. FP, false promises. Mungkin kita akhiri di sini saja, ya. Kan sudah sampai, sudah jelas sekarang bahwa yang bersahabat itu tidak boleh PHP, ya. Maybe we could end right now because it's clear that if you have close friends, do not give false promises. Apa di NDK sudah selesai mereka? Is a church service in New Dorm Girls finished? Kan sudah jelas bahwa Abraham itu adalah sahabat Allah. It is clear that Abraham is God's close friend. Yang tidak memberikan apa? Pemberi harapan palsu. That does not give false promises. Baik, kita teruskan. Let's continue. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Verse 7 says,
But Isaac spoke to Abraham his father and said, My father. And he said, Here I am, my son. Then he said, Look, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Saudara-saudara, sungguh luar biasa Abraham ini memberikan jawaban-jawaban yang sangat bijaksana. We will see that Abraham gave a really comforting answer to his son. Jawaban yang sangat berhikmat. An answer that is full of wisdom. Tidak semua orang tua bisa memberikan jawaban seperti ini. Nanti kita baca ayat 8. Not all parents will be able to give this kind of answers. Baik, ayat 8 mengatakan, Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Verse 8 says, And Abraham said, My son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. Abraham membangun kepercayaan kepada anaknya dan vertikal kepada Tuhan. Abraham built the trust of his son Isaac and vertical all the way up to heaven. Abraham mengarahkan anaknya Ishak kepada Tuhan, bukan kepada dia. Abraham made Isaac to look at God, not to him. Abraham mau menekankan kepada Ishak anaknya bahwa segala sesuatunya Tuhan menyediakan anakku. And Abraham wants to make sure that Isaac understand that everything is provided by God. Ada satu yang menjadi pertanyaan kepada kita. But there is one question for us. Dan ini pertanyaan besar. And it is the big question. Mari kita baca dulu ayat 9. Let's read verse 9. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Then they came to the place of which God had told him. Sampailah mereka. Siapa mereka ini? Then they arrived. Who is this they? Bisakah kita mengatakan setelah membaca perikop-perikop ini bahwa Abraham ini tidak perhatian terhadap istrinya, Sarah? After reading this verse, this perikop, can we say that Abraham doesn't care about his wife, Sarah? Bisa, karena mereka yang dimaksud di sini adalah Sarah istrinya tidak ikut dalam perjalanan itu. Because they that was mentioned here is not talking about Sarah, because Sarah is not with them on this trip. Bisakah kita mengatakan bahwa Abraham ini keterlaluan tidak melibatkan istrinya dalam perencanaan-perencanaan rumah tangga? And Abraham did not involve his wife Sarah in this matter. Pertanyaan besarnya adalah kenapa Sarah istrinya tidak dilibatkan dalam ibadah di Moria itu. The big question is, why was not Sarah involved in this situation? Apa yang Tuhan katakan kepada Abraham? What did God say to Abraham? Di ayat 2. In verse 2. Ambillah anakmu, persembahkanlah dia. Take your son and make him as an offering to me. Bahasa kita adalah mau bunuh Ishak itu. In simple words, it means kill Isaac. Kalau Sarah yang melahirkan dan menantikan 25 tahun lamanya menantikan Ishak itu akan menjerit dan marah kepada Abraham. If that was said to Sarah, who has waited 25 years for this birth, she would scream and be angry. Dalam perjalanan ke Moria itu, istrinya Sarah itu akan meronta-ronta, memarahi Abraham, melemahkan Abraham, dan segalanya. Yeah. And while they're walking to Mount Moriah, Sarah will be mad at Abraham. She will be complaining and asking if this could be a stop. Kenapa Abraham tidak menyertakan Sarah? Why did Abraham did not involve Sarah in this matter? Inilah ujian khusus kepada Abraham. This is a test specially for Abraham.
Karena Tuhan memilih Abraham untuk mentahirkan imannya. Because God chose Abraham to purify his faith. Kadangkala kita menerima baptisan, tapi orang tua kita belum menerima baptisan. Sometimes we accepted baptism, but we have parents who has not yet accepted baptism. Abang kita, kakak kita, saudara-saudara kita ini belum menerima baptisan, tapi kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. We have received Jesus Christ as our Savior, but maybe our brothers, our sisters, our cousins and families have not taken Jesus as their Savior. Tuhan mau memurnikan iman daripada Abraham. God wants to purify Abraham's faith. Yang berikutnya adalah, kenapa Tuhan tidak mengikut sertakan Sarah? Oleh karena Abraham tidak mau terganggu ibadahnya oleh karena istrinya. And why God does not involve Sarah in this? Because God does not want Abraham to be disturbed in his worship. Abraham mau fokus dalam beribadah kepada Tuhannya. Abraham wants to be focused in his worship to God. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dan para mahasiswa anak-anak kami. Our congregation. Ambil keselamatanmu masing-masing. Take your own salvation. Selamatkan dirimu. Save yourself. Karena kita tidak dapat membonceng siapapun untuk menuju kerajaan sorga itu. Because we cannot take along anybody else on the way up to heaven. Teguhkan imanmu, kuatkan imanmu di dalam Strengthen Tuhan. Strengthen your faith in God. Oleh karena pintu gerbang iman itu terbuka bagi kita, di sana ada juru selamat menunggu kita. Because the door of faith is always open for all of us and our Savior is waiting for us there. Kesimpulan. The closing. Persiapkan dirimu untuk mengakhiri khotbah ini. Prepare yourself for the ending of this sermon. Senang ya? It makes us happy, isn't Tapi kesimpulannya banyak ini. But it's a long conclusion. Itu tidak boleh, karena jangan lebih banyak daripada penjelasan daripada kesimpulan ya. So the conclusion should not be longer than the explanation itself. Saudara-saudara, semua yang kita miliki, bahkan hidup kita sendiri dan orang-orang yang paling kita sayangi. Understand this. Everything that we own, the people that we love, pada akhirnya menjadi milik Tuhan. At the end will be God's. Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil. God giveth and God taketh. Yang kedua, the second one. Kisah ini meyakinkan kita bahwa Tuhan akan menyediakan. This story ensures us that God will provide. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. God will provide. Jangan khawatir anakku. Do not worry my children. Kuatkan teguhkan imanmu. Keep strengthening your faith. Murnikan di dalam Injil. Purify it in the word of God. Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. God will provide. Dia menyediakan segala sesuatu apa yang kita minta. God will provide everything that we ask of him. Namun taat menunggu janji itu. But stay faithful in waiting for that promise. Saya ulangi, Abraham itu sampai generasi kelima, bahkan sampai generasi ke-42 terjawab semuanya. I repeat, Abraham waited until the fifth generation, even until the 42nd generation, until it was all fulfilled. Yang ketiga. The third one. Dan ini yang terakhir. And the last one. Persiapkan dirimu untuk pulang. Prepare yourself to go home. Terima berkat ini. Receive this blessing. Tuhan. Tetaplah setia dan taat. Stay faithful and true. Untuk menantikan janji Tuhan itu. And wait for the promise of God. Karena pintu gerbang Tuhan terbuka bagimu. Because God's door is always open for you. Atas penentuan Tuhan.
because of God's grace. Inilah saatnya saya mewujudkan janjiku kepadamu. This is the time that I will fulfill my promise to you. Ingat, kuatkan imanmu. Remember, strengthen your faith. Tuhan yang menentukan, bukan kita. God is the one who is in control, not us. Apa yang Tuhan mau lakukan. What God wants to happen will happen. Semoga iman kita dimurnikan oleh Tuhan. Hopefully that our faith will be purified by God. Tuhan memberkati. God bless us all. Amen. Amen. To closing song, SDA hymnal number 132, O Come All Ye Faithful. Shall we stand? The love of Jesus Christ and the accompaniment of the Holy Spirit be with us all through our days till the second coming of Jesus Christ. Thank you, Lord, for answering our prayers. In your loving name we pray. Amen. We have this.
Thank you.